Hai, ketemu lagi. Semoga semua sehat selalu. Hari ini saya mau bikin wedang ronde ala bersama Yani. Bahan-bahannya adalah, ini ada adonan cenil. Adonan cenil ini adalah resepnya sama seperti saya membuat kolak cenil. Teman-teman bisa lihat video saya yang judulnya kolak cenil. Kalau mau adonannya berwarna, bisa ditambahkan pewarna hijau atau merah. Kalau tidak suka, ya di skip saja. Ini lebih alami. Bahan pelengkapnya ada gula pasir, gula merah, jahe 200 gram, 2 lembar daun pandan, dan 4 batang serai. Kemudian nanti akan saya beri topping kacang tanah yang sudah disangrai. Saya akan masak 1500 ml air. Jahenya akan saya masukin, dan daun pandan serta gula merah. Jangan lupa ya, serainya kita geprek dahulu supaya harum. Nah, ini saya akan rebus. Nanti saya kasih gula putih. Manisnya sesuai selera. Manisnya sesuai selera ya. Jadi teman-teman mau manisnya seperti apa. Saya akan mengambil 3 sendok adonan yang sudah jadi. Kira-kira 3 sendok ya. Kemudian saya akan masukkan pewarna hijau 2 tetes saja. Lalu saya akan aduk-aduk sampai tercampur rata. Sekali lagi ya, kalau nggak suka pakai pewarna buatan boleh di skip, atau bisa pakai daun pandan. Pastanya ya, pastanya. Saya ganti dengan tangan ya. Tangannya sudah saya cuci supaya rata warnanya. Bola-bolanya sudah saya bikin ya, ada 3 warna. Saya mau bikin yang lebih besar, dan saya mau kasih isi kacang tanah, saya campur dengan gula pasir. Saya mau bikin yang lebih besar dengan isi kacang tanah dan gula pasir. Dari kacang tanah yang kita sangrai tadi, saya ambil sedikit dan saya haluskan lagi. Kemudian saya campur gula pasir sedikit, diaduk. Nah, ini untuk isiannya yang ukurannya lebih besar. Caranya bulatkan adonan, lalu pipihkan dan isi tengahnya dengan campuran gula pasir dan kacang tanah. Kalau ada yang mau komplain, makanya kemarin
pada nongol. Apalagi kalau airnya bening. Sedang rondenya sudah jadi seperti ini ya. Kita ciduk ke dalam mangkok. Baunya enak sekali. Seperti ini ya. Terima kasih yang sudah like, komen, dan subscribe. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa.